Rupanya Timun Emas lari ke hutan. Akan kukejar kamu, Timun Emas. Jangan lari. Buta Hijau tidak bodoh. Kampung Lali Gece ini sebuah program edukasi untuk menjauhkan atau mengimbangi kecanduan gadget pada anak-anak. Jadi anak-anak yang sekarang sudah banyak sekali terpapar oleh kecanduan gadget, ini kita imbangi dengan, kita kenalkan dengan permainan-permainan tradisional, dengan aktivitas-aktivitas yang ada di desa yang tidak banyak dikenal anak sekarang karena pengaruh gadget tadi, pengaruh medsos. Itu kita menggiatkan program itu di Desa Pager Ngumbuk, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 3 tahun. Cici, Esa, Cici, Cici, satu, Toro, telu. Wah, aduh, apa ini? Aisyah, lo, ini jualan nih. Kenapa nih? Kamu tak ngerti nggak? Saya kasih waktu untuk itu pesan-pesan terakhir, kasih waktu kita taruh di jari. Terserah jari ini atau ini. Kalau kakak biasanya jari telunjuk. Pak, aku lo pakai jari ini ya, kok. Ya, enggak apa-apa. Ini jarum jam, searah jarum jam. Nah, gini. Tadi kok enggak terbang lo, Mbak? Dari dia. Hanya muter, enggak sampai terbang. Konsep digital detox di sini adalah menekankan permainan-permainan tradisional, aktivitas-aktivitas yang memang notabene-nya ini tidak disadari semua orang kalau permainan tradisional itu sebenarnya mendidik karakter anak-anak. Tapi kalau prinsipnya mainan anak di desa itu nggak ribet, ada daun juga mainan. Nah itu buat membuat boneka itu sekarang. Jadi karena anak itu tidak bisa mengerti budaya seperti pemahaman orang dewasa, yang paling sederhana menurut anak adalah bermain. Jadi bermain yang dimainkan oleh sistem di masyarakat, maksudnya sistem masyarakat zaman dulu, anak-anak termasuk orang tua kita, termasuk kita dulu itu bermainnya ya dengan alam, dengan apa namanya, satu peraturan permainan kan suatu konsep budaya ya, konsep yang itu menjadi warisan gitu loh. Dan itu juga banyak nilai-nilai yang diwariskan dari permainan itu tadi. Jadi konsep budayanya itu sederhana, bermain. Bermain, tapi selain itu juga kita kenalkan dengan hal-hal lain terkait kebiasaan masyarakat zaman dahulu, kemudian tentang kuliner, tentang bagaimana dulu sistem, misalnya sistem membangun rumah, sistem pertanian, sistem apa-apa, itu kita kenalkan secara sederhana. Misalnya anak-anak kita ajak main ke sawah, kita kasih tahu caranya menanam padi sampai jadi beras. Seperti itu sih, jadi konsep budayanya tidak terlalu rumit, yang itu terjadi di setiap hari di masyarakat kita, masyarakat desa,
kita kenalkan ke anak-anak. Ya, saya juga mencari rezeki dengan berjualan. Saya sedang bikin usaha udeng pacul goang. Jadi yang saya pakai ini adalah udeng khas Sidoarjo yang memang tidak banyak diproduksi, tidak banyak orang yang bisa membuat ini, dan saya ingin memunculkan kembali budaya Sidoarjo. Dan ini juga akhirnya jadi lahan rezeki buat saya, jadi usaha untuk sekaligus memajukan kebudayaan yang ada di Sidoarjo, mengenalkan kembali, mengangkat kembali budaya yang ada di Sidoarjo. Oh, jadi pokso, jadi pokso. Pona, pun. Tunggu sapu. Ayo diperintisi dewe. Responnya cukup positif ke anak-anak karena permasalahan kecanduan gadget ini kan masalah semua orang tua. Semua orang tua resah dengan anaknya yang tidak selesai-selesai dengan gadgetnya. Tidak selesai-selesai dengan game online-nya. Itu kan akhirnya jadi masalah. Lah, ketika anak-anak itu diarahkan ke sini, apalagi selain bermain juga ada belajarnya juga, orang tua juga akhirnya mendukung, akhirnya memperbolehkan anaknya ke sini akhirnya. Karena di sini juga ada fasilitas, misalnya buku, ada alat tulis, ada banyak alat-alat untuk kriya, sehingga ketika anak-anak itu ingin membuat sesuatu, ingin mengerjakan tugas atau apa, di sini terfasilitasi. Dipegangi kitirannya, kita dipegang. Satu, dua, tiga. Merah ya. Siapa lagu ya? Kenapa?